Ritek doktor balik. Hasil rando. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video, komentar, reaction, analisis vocal, review-review yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa korang subscribe channel Extravaganza dan aktifkan juga butang loceng, okay? So, kita akan meneruskan projek reanalisis vokal ataupun review dalam nyanyian Gegar Baganza 9 minggu yang kelima. Okay, kali ini saya akan membuatkan analisis vokal untuk Hazrul Nizam yang berduet duo dengan Liza Hani menyanyikan lagu lagu Haram. Lagu Haram ini lagu Hail Hel Husaini dengan Dayang Nova Eza. Okay, so kita tahu bahawa Hazrul Nizam, pencapaian dia untuk minggu yang kelima ni, dia dapat nombor yang ke-8 ya, di antara tiga bottom terbawah tu ya. Then okay lah, saya akan membuatkan analisis vokal. Kita semak nyanyiannya Hazrul Nizam untuk lagu Haram, lagu Haram nyanyian dengan Liza Hani. Okay, so saya tak nak cakap berlama-lama. Jom kita dengarkan nyanyian Hazrul Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Okay, bagaimana biasa saya ada lirik. Biasa ini hanya sekadar kau tahu aku ada bila. Salah aku memilih cinta aku dulu, mati rasa aku. Okay, kita dengar semula ya. Kita dengar semula. I kurang konsentrat awal tadi. Kita dengar. Okay. Cantik. Dia punya rubato dekat sini sangat cantik ya. Rubato ni dia punya tempo bebas di depan tu, kan. Hanya rasa ini. Na 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 na. Di situ is kind of music itu dia free tempo di depan itu, masuk dan kedengaran nyanyiannya Hazrul Nizam dengan Liza Hanim, dia sangat-sangat blend ya. Dia punya harmony tu sangat blend ya, sangat blend dan sedaplah, sedap ya. Depan ni. Okey, kita terus. Salah aku memilih cinta aku dulu, mati rasa aku. Okey, kalau dengar betul-betul ya dekat sini. Selalu salah aku selalu. Sepatutnya dekat situ kalau dengar suara Hazrul Nizam kat sini, kedengaran dia terlalu low dia punya kedudukan layering tu. Selalu ya. Yeah? Kalau kat situ dia nipiskan, dia punya low note tu akan kedengaran lebih sedap ya, lebih sedap. Ya, contohnya macam ni ya, kalau kita dengar. Aku ada bila. Okay, I ulang semula. Okay, kita dengar ya. Salah aku. Situ kalau dia punya low note tu dia nipiskan ya. Selalu ya, dia beza. Selalu salah aku. Dia terus memberikan nada gantung kat situ sebab low note itu dia tak payah nak low sangat ya. Selalu dia tak jangan dibuat
jangan dilowerkan, jangan dilowerkan. Sebab apa? Kalau ikut Hel Husani nyanyi, kalau aku selalu salah aku, dia just layering tu just sedikit floating di atas. Jadi kedengaran dia akan jadi note tu akan lebih sedap, lebih stabil ya kedudukan dia. Dia punya bunyi tu, dia punya vowel itu dia akan lebih timbul. Dia punya sebutan tu, dia punya artikulasi itu akan lebih timbul ya. Memilih cinta aku dulu, mati rasa aku, dan benar kali ini. Dan benar. Itu memang cara Hazrul Nizam ya. Dia memang cara itu, kita tahu dia punya style dia macam tu nyanyi. Itu yang membezakan Hazrul Nizam dengan penyanyi yang peserta-peserta yang lain. Kita tahu ini memang caranya Hazrul Nizam ya, dia punya lenggok tu. Ya. Yeah? Okey. Aku siakan cinta ini, biar tersimpan hingga sampai akhir nanti. Okay. Sebenarnya okey, ramai orang agak tak tahu sebenarnya. Saya rasa mungkin ini adalah format terbaru daripada Gegar Vaganza ya. Sebenarnya rakan duet untuk poster, sebenarnya mereka ada markah ya. Sebenarnya saya pun baru tahu bila saya tengok kenyataan media Datuk Ramli MS bila ditanyakan rakan duet itu membantu tak pasangan. Dia kata membantu sebab rakan duet ada markah 20 markah tu tinggi juga tau. 20 markah tu tinggi juga. Ya, jadi peserta 80 dia punya rakan duet tu 20 markah ya. Ya. Kat situ ramai. Saya pun baru tahu sebenarnya ya. Biar rasa ini tersimpan hanya untuk aku, kamu saja tahu. Biar rasa ini hanya sekadar engkau tahu, aku ada bila perlu. Perfect. Di situ agak perfect ya. Di situ agak perfect. Dan sebenarnya lagu Haram ni, dia lagu yang bermain dengan apa nama ni dia bermain dengan ralentando dengan accelerando ya. Ada sometime music itu dia diperlahankan secara perlahan, lepas tu diperlambatkan secara perlahan, lepas tu daripada perlahan tu dia naik balik menjadi beat yang lebih cepat ya, music yang lebih music yang lebih banyak elemen kat situ. Jadi dia bermain dengan ralentando ini, bila music itu diperlambatkan secara perlahan-lahan. Lepas tu kalau accelerando tu daripada perlahan dia perlahan-lahan menjadi cepat. Macam tu ya. Sebab itu bagus ya lagu ni, suka. Ini ralentando. Dia dah masuk accelerando. Hanya sekadar kau tahu, aku ada bila perlu. Dia dah accelerando ya. Ya, apa pun nama ni. Okay, kita terus. Dekat sini bila daripada accelerando tu dia pergi ke ritenuto, tiba-tiba dia macam ni tau. Kalau tengok mula-mula dia ralentando, lepas tu dia pergi ke accelerando. Lepas tu dia pergi ke lepas tu dia pergi ke ritenuto. Ritenuto. Okey. Mula-mula tadi dia ralentando. Ralentando ni music itu dilambatkan perlahan-lahan. Lepas tu dia pergi ke
Accelerando, lepas tu dipercepatkan. Ini accelerando ini, music itu daripada perlahan dipercepatkan. Lepas tu dia switch balik kepada ritenuto. Ritenuto ini adalah tiba-tiba music itu pop, diperlahankan secara serta-merta. Diperlahankan secara serta-merta. Kalau kita dengar ya, dengar balik, ya. Yeah? Okey. Okey. Sini. Biar rasa ini tersimpan hanya untuk aku, kamu sejataku. Accelerando, music itu dipercepatkan. Hanya sekadar kau tahu aku. Lepas tu? Bila perlu. Okey dah. Okey, dia pemain dia accelerando. Tiba-tiba music dia dekat situ, tiba-tiba dia freeze. Ini ritenuto. Ritenuto ni dia immediately difreezekan. Itu dia namakan dia punya movement lagu ni memang sangat-sangat bagus. Okay, accelerando. 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 Retain utuh balik. Accelerando. Okay. Dia pergi ke ralentando. Dia pergi ke ralentando, ralentando balik. Ya. Yeah. Tapi ada certain part kedengaran yang nyanyian Liza Hanim ni agak macam ada macam dia macam flat tau. Dia kedengaran flat tau. Ya, yeah. Kesian juga Arul Azra Nizam, dia nyanyi sebab sebab Liza Hanim ada kedengaran flat ya. Okey. Accelerando. Okay. Saya pergi ralentando. Okay. Okay. Dia pergi ke ritenuto. Dekat situ itu ya, I suka dia punya movement music ni. Dan suara Hazrul Nizam dengan Liza ni sebenarnya perfect jugalah di dalam. Cuma adalah certain note tu yang dia punya basic frequency tu some of dia tersasar sikit-sikit lah. Macam dia akan pergi ke macam di under the line, ya, the line of the pitch. Adalah kedengaran sikit-sikit, especially saya dengar di nyanyian Liza ni. Tapi kalau di Hazrul Nizam tak banyak masalah sangat lah lagu ni. Dekat situ dia buat quite of banyak changing note, ya. Dia punya running note tu banyak, ya. Dia changing direction, ya. Dia punya note changing direction dia tu memang inilah. Yalah, ini kan macam skill Dino Faiza kan, dia punya running tu, ya. Okay, kita terus. Aku
Bila perlu kat situ flat lah ni flat di nyanyian Yeliza Hanim tu flat sebenarnya ya. Perlu kat situ flat di nyanyian Yeliza Hanim tu agak flat lah ya. Hanya kita berdua. Tenggelam ya suara Hazrul Nizam agak tenggelam juga eh. Tenggelam juga eh. Okay lah, good lah, good. Okay, sebenarnya apa yang saya boleh simpulkan daripada nyanyiannya Hazrul Nizam dengan Yeliza Hanim ni, ya, yeah, oleh kerana pasangan duet pun dia akan memberikan markah juga, 20% kat situ. Then I think dua-dua mereka ini dah memberikan yang terbaik sebenarnya. Cumanya lagu ni macam kurang sesuai dengan, dia macam tidak masuk sangat dengan jiwa Hazrul. Dia macam mungkin situlah dia jadi macam kurang markah. Dia punya jiwa suara tu, sebab suara Hazrul Nizam ni nipis ya. Lagu ini memerlukan suara yang lebih forward, lebih formant ya, lebih timbul ya. Dan Hazrul Nizam dia bukan sumbang, dia tidak nyanyi sumbang. Dia cuma suara dia macam sangat-sangat macam di bawah, macam dia macam dimakan oleh suara Yeliza Hanim. Itu yang saya dengar, dia suara dia tu macam tidak forward, dia tidak formant sangat ya. Jadinya nyanyian Hazrul Nizam tu tidak kedengaran timbul. Ya, jadi macam tenggelam. Ya, sebab suara Hanim, Yeliza Hanim, suara Yeliza Hanim dia dah forward, dia dah formant ya kat situ. Ya, jadinya saya ingat lagu ini macam tidak, macam tak apa masuk sangat dengan suara Hazrul Nizam. Itu je yang saya rasa. Jadinya juri, apalagi bila ini adalah persembahan pertama, jadi juri macam nak bagi markah tu macam tahan ya. Dia tidak memberikan juri impress untuk menekan button markah tu, macam tu. Jadi saya rasa kalau dari segi sumbang-sumbang tu tak banyak sangat lah. Saya boleh kata nyanyian Hazrul Nizam dari segi pitch tu clean, cuma dari segi dia punya lagu tu dia tidak selari, dia tidak seimbang dengan music, dengan suara itu. Ini one of the faktor besar lah menjadikan kenapa markah Hazrul Nizam tu kurang ya, kurang ya. Dan dan lagi satu, Yeliza Hanim pun dia banyak agak flat tu ya. Ada beberapa tempat yang kedengaran Yeliza Hanim flat, sebab kita dapat tangkap Yeliza Hanim punya nyanyi flat tu sebab apa, suara dia terlalu timbul. Jadi kalau dia flat tu kita dengar jelas, macam tu. Okey, itu sajalah analisis vokal saya untuk lagu Hazrul Nizam, lagu Haram. InsyaAllah kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa korang tekan subscribe dan sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.